dan kita telah melihat apakah perbandingan ataupun perbezaan di antara tafsir Sufi Isyari dengan tafsir Batiniyah tersebut. Di samping itu, kita telah melihat berkaitan dengan syarat-syarat tafsir Sufi Isyari yang kita sentuh pada sebelah pagi tadi adalah berkaitan dengan mestilah yang pertama, ia sah berdasarkan makna zahir yang diperakui dalam bahasa Arab dan selari dengan tujuannya. Dan di bawah syarat yang pertama itu ada perbincangan berkenaan dengan tafsir Isyari yang merupakan ataupun yang diletakkan dalam termasuk dalam lafaz umum yang ditafsir. Dan yang kedua yang telah kita sentuh ialah tafsir Isyari adalah sebab atau akibat bagi makna zahir, mulazamatul illah lil ma'lul. Alhamdulillah, walaupun kita berada di waktu petang, saya tengok tuan-tuan dan puan-puan para asatizah masih bersemangat lagi untuk mengikuti perbincangan kita. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Kalau tempat-tempat lain, biasanya sebelah-belah petang ni kalau tak separuh, suku je yang tinggal. Tapi alhamdulillah kita masih semangat lagi untuk kita menambah ilmu dan mendekatkan diri kita melalui pengajian-pengajian ataupun perbincangan-perbincangan ilmu ini insya-Allah. Tuan-tuan guru, para asatizah dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seterusnya kita akan pergi ke muka surat 88. Tafsir Sufi Isyari yang bertentangan dengan syarat pertama ini pula adalah berdasarkan kepada tiga asas. Jadi yang kita nak bicara ni masih lagi dalam ruang lingkup kalau sekiranya ia dipahami dengan tafsir Sufi Isyari itu sebagai makna kepada Al-Quran, kepada ayat Al-Quran. Tapi kalau ia dipahami secara sebagaimana yang telah kita terangkan, ia adalah isyarat, maka tak ada timbul lah pertentangan apa seumpama ni. Dia tak timbul dah isu bila kita faham bahawa tafsir Sufi Isyari ini adalah isyarat, bukannya tafsir sebagaimana yang dipahami dalam bidang ilmu tafsir. Jadi kata kuncinya di situ sebenarnya, kata kuncinya adalah pada perkataan isyarat itu. Maka selesai permasalahan, dan itulah yang ditekankan oleh Imam Asy-Syatibi, ditekankan oleh Imam Alusi, Imam Ibnu Ajibah, semuanya mereka tekankan aspek isyari itu, iaitu ia adalah tafsiran yang berbentuk isyarat, bukan dengan tafsiran dalam konteks ataupun dalam bidang pengajian ilmu tafsir. Baik, tafsir Sufi Isyari tidak menepati kalam Arab. Jika sekiranya tafsir Sufi Isyari tidak menepati kalam orang Arab, membuatkan akal menjadi bingung dan tidak mempunyai aspek yang boleh membawa kepada bahasa Arab, maka ia bukan tafsiran yang betul dan tidak boleh diterima. Imam Asy-Syatibi telah mendatangkan contoh ketika mengkritik apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dalam menafsirkan Alif Lam Mim, ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Ibnu Abbas berkata, huruf Alif adalah Allah, huruf Lam ialah Malaikat Jibril, dan huruf Mim ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan dirinya, Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada perbincangan sedikit berkait dengan tafsiran bagi huruf-huruf dalam Al-Quran. Seperti Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah sebagai contoh, dan juga huruf-huruf yang lain dalam surah-surah yang lain, di mana Ibnu Abbas telah
memberikan tafsirannya, yang mana alif itu ialah Allah, lam itu ialah Jibril, dan mim itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sahih riwayat ini, maka menurut Imam Asy-Syatibi ia mempunyai kemusykilan, kerana tafsir isyari bagi perkataan ini dengan menggunakan huruf adalah tidak menepati kalam Arab, kecuali jika ditunjukkan dalil lafzi dan hali. Jadi kalau tengok kepada bahasa Arab itu sendiri, memanglah alif, lam, mim. Alif, macam mana kita kalau tengok kepada bahasa Arab, macam mana kita boleh terjemahkan ataupun berikan ia makna sebagai Allah? Lam itu Jibril, mim itu ialah Nabi Muhammad. Mesti ada dalil yang boleh digunakan sebagai bukti ataupun sebagai petunjuk bahawa alif, lam, mim itu ialah Allah, Nabi Jibril dan Nabi Muhammad. Kalau nak guna akal pun, kalau kita pakai tafsir bil ma'sur, tafsir bil ma'sur ni tafsir yang kita nak tahu satu-satu makna dalam Quran itu, kita rujuk kepada Al-Quran juga, ataupun kita rujuk kepada hadis Nabi, sunnah Nabi, ataupun kepada sahabat Nabi. Contohnya lah tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran dengan Al-Quran ini, bila kita sebut surat alladhina an'amta alaihim, an'amta alaihim, orang yang diberikan nikmat. Siapa orang yang diberikan nikmat yang berada di atas jalan yang lurus ini? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, alladhina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada ila akhiril ayah. Itu dia adalah orang-orang yang diberikan nikmat daripada kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan sebagainya. Jadi Quran sendiri yang menafsirkan. Jadi begitu juga dalam kes alif lam mim ini. Alif itu, adakah ada ayat Quran yang menafsirkan alif itu adalah Allah, ataupun adakah ada hadis yang menafsirkan lam itu Jibril? Adakah ada kata-kata sahabat yang mengatakan mim itu Muhammad? Setakat ini memang tak dijumpai. Dan kalau kita nak guna tafsir bil aqli ataupun tafsir bil ra'yi, iaitu kita gunakan akal, kita berijtihad, mestilah ada juga dari sudut kelogikan dan sandarannya. Mestilah disandarkan kepada aspek bahasa, sebab nuzul, nasah mansukh, mesti dilihat juga dari aspek itu. Jadi apa yang dibawa oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini, ia tak dapat dikaitkan dengan tafsir bil ma'sur ataupun tafsir bil ra'yi tadi, dengan menggunakan akal tadi. Jadi di situ akan ada kemusykilan, ada jadi perbahasan. Tidak ada dalil daripada luar yang menunjukkan kepada tafsiran ini. Sekiranya terdapat dalil, maka secara adatnya ada yang meriwayatkannya. Ini kerana ia adalah antara permasalahan yang memerlukan kepada periwayatannya. Jika dalil itu benar, maka ia adalah tafsiran dan maksud untuk memahami maknanya. Apabila tidak ada dalil, ia menunjukkan bahawa tafsiran tersebut dalam perkara meragukan. Jika terdapat dalil yang menunjukkan, maka kita akan berpegang kepadanya. Jika tidak, kita tawakuf dan tangguhkannya dahulu untuk memberikannya tafsiran. Ini kata-kata Imam Asy-Syatibi bila membincangkan tentang isu tafsiran yang dibawa oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tafsiran seperti ini mengelirukan, dan ia lebih mengelirukan jika didakwa bahawa huruf-huruf muqatta'ah tersebut adalah simbol kepada rahsia-rahsia gaib. Jika digabungkan huruf-huruf tersebut dengan cara tertentu, maka ia adalah begini dan begini. Bahkan kadang-kadang dikatakan huruf-huruf ini adalah asal kepada ilmu dan sumber ilmu kasyaf dalam perkara dunia dan akhirat. Mereka sandarkan demikian bahawa ialah maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya kepada orang Arab yang tidak tahu membaca dan menulis dan tidak mengetahui sesuatu pun tentang perkara tersebut. Jadi memang akan jadi kelirulah bila nak dipahami secara makna apa maksud alif lam mim itu ataupun huruf-huruf muqatta'ah yang lain dalam konteks tafsir dengan makna dalam istilah ilmu tafsir. Memang akan jadi keliru. Tapi sebagaimana Imam Syatibi juga, dia bila dia tulis apa yang disebut tadi, dia macam tidak setuju dengan Ibnu Abbas tadi,
Tetapi dialah juga yang kata bahawa kalau dipahami dengan maksud isyarat, selesai masalah. Gitulah. Maknanya kalau nak pergi dalam konteks tafsir bil maksud dengan tafsir berra'yi, memang tak boleh nak masuk. Nak diberikan makna itu bersandarkan kepada tafsir bil maksud ataupun tafsir berra'yi, memang tak boleh nak pergi. Jadi jalan yang ada ialah tafsir bil isyari, iaitu tafsir secara isyarat. Maksudnya ia bukan dengan maksud tafsir dalam konteks ilmu tafsir sebagaimana yang saya terangkan daripada awal pagi tadi dah. Jadi selesailah, tak ada isu lah kalau kita kata bahawa alif itu mengisyaratkan kepada Allah, lam itu adalah Jibril, dia mengisyaratkan kepada Jibril. Dia bukan membawa maksud makna, tapi dia diisyaratkan kepada alif Allah, lam itu diisyaratkan kepada Jibril, mim itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tafsir sufi isyari dijadikan makna bagi lafaz Al-Quran. Jika tafsir sufi isyari dijadikan makna bagi lafaz Al-Quran, maka tafsiran tersebut mempunyai kemusykilan. Ini yang kita dah bincang panjang tadi dah. Dijadikan makna secara istilahi dalam ilmu tafsir. Dijadikan makna, bukan isyarat. Jadi bila diberikan dijadikan makna, akan timbullah masalah macam golongan batiniah yang menjadikannya sebagai makna, bukan isyarat. Makna yang zahir, makna dia adalah makna yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah, bukan makna zahir. Ini kerana zahir lafaz Al-Quran tidak menunjukkan kepada makna batin yang dikehendaki oleh ahli tafsir sufi isyari tersebut. Jika ia diterima sebagai makna bagi lafaz tersebut, maka ia merampas makna sebenar dan menafikan maknanya yang dikehendaki. Jadi contoh di sini, tafsiran Imam Sahl At-Tustari terhadap firman Allah, wal jaridil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa bin as-sabil, jiran tetangga yang mempunyai ikatan kekeluargaan dan juga jiran tetangga yang tiada kaitan kekeluargaan, rakan sejawat, musafir yang terkandas. Beliau berkata selepas mendatangkan makna zahir ayat, adapun makna batinnya, jiran tetangga yang dekat itu, yang dekat adalah hati. Dia isyaratkan maksud wal jaridil qurba, isyaratnya maksudnya jiran tetangga itu yang mempunyai ikatan keluarga, isyarat kepada hati. Jiran tetangga yang jauh ialah tabiat. Rakan sejawat adalah akal yang mengikut syariat, dan orang musafir adalah anggota badan yang taat kepada Allah. Jadi dia isyarat kepada perkara-perkara tersebut. Contoh lain ialah tafsiran beliau bahawa rumah adalah hati. Dalam firman Allah, fatilka buyutum khawiyatan bima zalamu, akhirnya lihatlah rumah-rumah kediaman mereka yang runtuh ranap kerana kezaliman mereka. Beliau berkata, iaitu hati-hati mereka ketika mereka melakukan perkara larangan. Mereka mengetahui bahawa ada perkara yang mereka diperintahkan dilarang dan dilarang. Rumah-rumah adalah hati-hati. Ada antaranya yang dipenuhi dengan zikir dan ada antaranya yang rosak disebabkan lalai dengan berzikir. Jadi kalau kita tengok di sini, rumah-rumah kediaman yang runtuh ranap itu diisyaratkan kepada hati yang runtuh, yang rosak, disebabkan oleh kezaliman manusia. Jadi rumah kediaman itu ranap disebabkan oleh kezaliman. Hati-hati yang rosak juga disebabkan oleh kezaliman manusia itu yang melakukan maksiat dan sebagainya. Maka sebab itu dibandingkan rumah-rumah yang rosak itu dengan hati-hati, diisyaratkan kepada hati-hati yang rosak juga. Beliau juga menafsirkan firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nyata kerosakan dan malapetaka di daratan dan di lautan. Beliau berkata Allah menyamakan hati dengan laut dan anggota badan dengan darat. Al-barri itu, fil barri, al-barri iaitu daratan adalah daratan adalah anggota badan, al-bahr iaitu laut itu dengan hati disamakan. Macam isu tadilah, isu Makkah dengan hati. Begitulah juga dia buat tashbih, persamaan. Sama je antara antara daratan disamakan dengan anggota badan, hati disamakan dengan laut. Dia disamakan bukan dalam
yang kita bincang tadi diletakkan di bawah lafaz yang umum. Dan satu lagi, sebab kepada akibat, sebab kepada berlakunya sesuatu, yang ini disamaratakan ataupun disamakan ia. Ali adalah singa, lebih kuranglah macam tu. Dia bukan duduk bawah lafaz, tapi dia perkataan yang kalau diberikan takrifan memberi makna yang berbeza. Singa tu lain, Ali tu lain, tapi sama dari sudut wajuh syabah dia, iaitu bekeng, iaitu garang dan seumpamanya. Jadi macam inilah juga, kerosakan itu berlaku pada hati dan kerosakan itu berlaku pada anggota badan. Aspek apa yang sama itu dari aspek kerosakan lah, rosak, iaitu wajuh syabahnya kerosakan itu. Sebagaimana rosaknya daratan dan lautan, maka begitulah juga rosaknya laut dan sebagaimana juga rosaknya hati dan juga anggota badan. Dia ada wajuh syabah dekat situ. Jelasnya At-Tustari menyamakan makna jiran tetangga yang dekat dengan hati, jiran tetangga yang jauh dengan tabiat, rakan sejawat dengan akal yang mengikut syariat, orang yang musafir dengan anggota badan yang taat kepada Allah, rumah dan laut dengan hati serta darat dengan anggota badan. Imam Syatibi menyatakan bahawa orang Arab tidak tahu bahawa lafaz tersebut menunjukkan kepada makna yang diberikan, sama ada makna yang sebenar ataupun secara kiasan yang bersesuaian. Dari sudut makna bahasa Arab tu, tak mungkin kita bila kita takrifkan apa makna daratan. Daratan ialah maksudnya ialah anggota badan. Kalau kita cari dalam kamus tak akan jumpa, tak akan disebut bahawa daratan itu adalah anggota badan. Tak, dia bukan makna, tetapi dibandingkan dibandingkan antara darat dengan anggota badan. Kalau kita kata sebut tadi Ali adalah singa, kalau kita cari apa takrifan Ali, Ali ialah manusia. Tak akan disebut Ali itu adalah singa, takrifan Ali itu tak mungkin. Dia hanya bandingkan sahaja. Baik. Jadi kalau tengok dari sudut makna, memang tak kena lah, tak betul. Tak kena di antara dua perkara tersebut. Sebagaimana diketahui bahawa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan ditujukan kepada orang Arab yang memahami lafaz dan susunan perkataannya. Ayat-ayat disebut terdahulu tidak difahami oleh orang Arab lebih daripada makna yang terlintas dalam kefahaman mereka dan juga yang ada dalam fikiran daripada awal. Jelasnya makna dalam tafsir Sufi Isyari yang disamakan dengan makna zahir lafaz bukanlah kehendak maksud yang dikehendaki oleh Allah. Itu kita kena pegang. Sebab Allah Ta'ala bercakap dalam konteks bahasa Arab. Jadi bila Allah bercakap dalam bahasa Arab ataupun turunkan wahyu Al-Quran ni dalam bahasa Arab, kita kena faham makna itu berdasarkan lafaz zahir, makna zahir ayat tersebut. Adapun yang batin itu bukan kehendak Allah. Kita cuma nak ambil iktibar dan pengajarannya sahaja. Kalau kita kata itu juga adalah kehendak Allah yang batin tadi, jadi tak mungkin. Sebabnya kalau itu kehendak Allah, bermakna daratan itu maksudnya dan maknanya adalah anggota badan juga. Tapi bukan, ia hanya perbandingan sahaja. Yang kita bawa, yang ambil batin itu untuk kita ambil iktibar bahawa hati juga boleh rosak sebagaimana rosaknya laut, anggota badan boleh rosak sebagaimana rosaknya darat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut darat itu rosak, hati laut boleh rosak, maka hati dan anggota badan kita juga boleh rosak. Jadi kita disebut yang batin itu untuk kita ambil pengajaran, kita ambil iktibar. Ia bukan maksud yang dikehendaki oleh Allah, tapi daripada kita. Kita yang nak ambil iktibar daripada apa yang Allah Ta'ala sebutkan, yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Kalau kita kata itulah yang dikehendaki oleh Allah, itulah maksudnya, tak bezalah kita dengan batiniah. Itulah pemisah kita. Kita tidak menganggap itu adalah makna, tetapi ia adalah isyarat. Hakikatnya tafsir Sufi Isyari yang disamakan tersebut adalah berkongsi lafaz dalam aspek perumpamaan, bukan pada maknanya.
Perumpamaan bukan tafsir bagi ayat dan makna kepada lafaz. Ia boleh diterima dalam bab kias dan juga iktibar. Dia macam kias telah dalam fiqh. Macam yang saya terangkan sebelum dari pagi tadi, kita kiaskan antara arak dengan dadah. Sebab apa? Hukumnya haram kerana ia memabukkan. Arak itu boleh menghilangkan akal dan dadah juga boleh menghilangkan akal. Jadi kita kias. Dadah tu bukan dia adalah makna kepada arak, tidak, tetapi kita kiaskan Allah tetap maksudkan haramnya arak, tapi kita nak hukumkan dadah juga haram, maka kita kiaskan dengan arak yang haram tadi. Itu dalam konteks fiqh yang kita bincang sekarang ni, dalam konteks tasawuf. Jadi dia dalam perbincangan tentang perbandingan di antara dua perkara tersebut. Yang ketiga, umumkan perkataan khusus bukan pada tempatnya. Jika lafaz yang ditafsirkan berbentuk khusus kepada seseorang, bentuk, jenis atau perkara maknawi, dan tafsir Sufi Isyari menafsirkannya dengan makna yang umum yang selain daripadanya, maka ia mempunyai kemusykilan. Ini kerana lafaz yang khas adalah khusus kepadanya. Adapun makna umum yang selain daripada yang dikhususkan, maka ia bukan makna bagi lafaz yang khusus tersebut. Ia termasuk dalam bab lain seperti kias. Baik, sekarang ini contoh dia bawa di sini. Maksud khusus ialah tersendiri dan tidak berkongsi. Khusus ini boleh berlaku kepada satu peribadi seperti Zaid, satu bentuk seperti lelaki atau manusia, dan satu jenis seperti haiwan. Ia juga boleh berlaku kepada perkara maknawi seperti ilmu dan jahil. Jadi ada ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala turunkan memang sebut secara khusus terhadap orang tertentu ataupun jenis tertentu ataupun bentuk tertentu. Dia Allah Ta'ala tak sebut secara umum. Kalau andada tadi yang kita bincangkan, yang kita bincang tadi, sekutu tu, itu umum. Apa-apa boleh kita letak di bawah dia. Nak letak berhala, nak letak selain daripada berhala, ataupun nafsu tu juga kita boleh letak di bawah perkataan sekutu. Maknanya perkataan sekutu, andada tersebut adalah umum. Yang kita bincang sekarang ni, ayat tu bukan umum tapi khusus. Contohnya bila Allah Ta'ala contohnya cerita tentang Nabi Musa ataupun kata-kata mereka yang tidak beriman katanya laula utiya mislama utiya Musa, dalam ayat Quran dalam surah Al-Qasas, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Kalaulah diberikan sebagaimana apa yang diberi kepada Nabi Musa. Okey, disebut khusus nama Nabi Musa, tapi dalam tafsir Sufi Isyari, dalam tafsir Al-Bahrul Madi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajibah, beliau sebut laula utiya mislama utiya fulan wa fulan min karamah. Ayat tadi ditujukan, disebut secara khusus dalam Quran kepada Nabi Musa, tapi Imam Ibnu Ajibah dia telah isyaratkan kepada wali-wali Allah. Kalau ayat Quran kata kalaulah jika sekiranya didatangkan sebagaimana apa yang didatangkan kepada Nabi Musa, Imam Ibnu Ajibah tukar kalaulah. Kenapa tidak didatangkan sebagaimana yang didatangkan kepada wali-wali Allah? Daripada ayat Quran yang sebut tentang Nabi Musa, tiba-tiba Imam Ibn Ajibah dia tukar kepada wali-wali Allah. Sedangkan ayat itu khusus kepada Nabi Musa lafaznya. Tiba-tiba ditukar kepada wali-wali Allah. Dari sudut tafsir yang bersandarkan kepada istilah ilmu tafsir, dalam bidang ilmu tafsir, kalau itu yang dimaksudkan dengan tafsir
dalam istilah ilmu tafsir, maka Imam Ibn Ajibah ni salah, tak betul. Kalau dia katakan ini adalah tafsir dalam istilah ilmu tafsir, kalau dia katakan ini tafsir, salah. Sebab dalam ilmu tafsir, perkara-perkara yang khas bila kita nak tafsirkan, mesti kekalkan kekhasan dia tu. Ha, boleh? Itu bukan logat Terengganu. Itu logat saya. Kena kekalkan kekhususan dia. Tak boleh kita tukar yang lain. Bila dah khusus macam tu, maka kena kekalkan. Tak boleh kita jadikan dia sebagai umum. Bila Nabi Musa, Nabi Musa lah. Kalau kita kata tukar kepada wali, itu salah dari sudut bidang ilmu tafsir. Tapi selesai, macam saya sebut awal, ia bukan tafsir tapi isyarat. Bila isyarat, selesailah, tak ada isu lah. Itu je punca, itu je dia punya perbahasan dia, penyelesaian kepada apa sahaja yang dipertikaikan dari sudut ilmu tafsir. Kita kata daripada awal lagi bahawa ulama-ulama tasawuf ini dalam bidang yang menafsirkan Quran menggunakan isyarat ini, mereka sendiri mengatakan itu bukan tafsir dalam istilah ilmu tafsir, tapi ia adalah isyarat. Selesailah. Tak ada timbul dah persoalan. Kalau dia tak tetap, kalau tetap kata bahawa maksud Musa itu, Nabi Musa itu ialah wali-wali Allah, memang salah dari sudut tafsir. Salah. Tapi kalau isyarat, itu tidak ada isu. Asas yang ketiga ini, kat mana tadi? Itu contoh, sebenarnya contoh tadi saya terlepas untuk masukkan contoh ni dalam kitab. Boleh boleh harap boleh fahamlah ya apa yang saya terangkan tadi. Jadi saya bawa contoh yang lain, macam contoh wasayujannabuhal atqa, muka surat 95 tu. Al atqa itu adalah khusus sebenarnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuma saya tak datangkan dia punya tafsir isyari dia. Tak sempat, ataupun saya tak dapat datangkan, tak sempat cari apa tafsir isyari bagi Al-Atqa ini. Al-Atqa ni dia secara mudahnya ia memang khusus kepada kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tak boleh kita tukar kepada tafsir dan yang lain, kita kata wali Allah ke ataupun mana-mana orang lain, tak boleh. Memang tafsirannya ialah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau kita kata untuk ambil iktibar, maka kita isyaratkan kepada wali Allah, maka itu tidak ada isu dan tidak ada masalah. Seterusnya muka surat 97, asas ketiga ini hanya boleh diterima jika tafsiran yang diberi adalah dalam bab qiyas dan iktibar. Okay? Yang kedua ni, yang pertama tu muka surat mana? Muka surat 81. Ini baru jumpa nombor yang kedua ni, yang kedua. Hak pertama tu takut pening kat mana nombor satunya tiba-tiba masuk kedua ni. Pertama tu duduk kat muka surat 81. Dia panjang sikit, kitab lama macam itulah. Kitab tradisional kan. Dia kalau kitab turuh ni panjang, lepas tu nak cari hak asal tu mana tak tahu. Kena belek balik 2-3 muka baru jumpa asal dia. Okey, kedua, terdapat bukti daripada nas atau wujud di tempat yang lain yang menunjukkan kesahihannya tanpa ada pertentangan. Ini kerana jika tidak ada maka ia adalah hanyalah dakwaan ke atas Al-Quran, dan dakwaan semata-mata tidak diterima dengan sepakat ulama. Yang ketiga, tidak mendakwa bahawa tafsir sufi isyarat adalah maksud tunggal bagi nas Al-Quran tanpa makna yang zahir. Kena iktiraf bahawa makna zahir itu adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah makna yang ditafsirkan yang zahir itu. Yang batin ini adalah isyarat sahaja, bukanlah makna yang tunggal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana golongan batiniyah mereka sebaliknya, mereka anggap makna batin itulah yang tunggal, yang zahir itu mereka tidak iktiraf, mereka tidak terimanya. Ia hanyalah simbol semata-mata. Ke surat 98, perlu disebutkan bahawa tafsir sufi isyari ini boleh diterima jika sentiasa memperakui makna zahir. Adapun makna batin pula, ia masih dalam pertimbangan. Jika isyarat dan makna batin tersebut tidak betul,
dan isinya salah, maka ia kekal seperti asal, tidak diterima. Kita buat keluarlah daripada satu ayat Quran, kita keluarkan batin. Maka yang batin itu tiba-tiba bercanggah dengan syariat. Bercanggah. Maka walaupun atas nama tafsir Sufi Isyari, tapi yang batin itu, yang diisyarat itu bercanggah dengan Quran, tetap ditolak. Maksudnya kena perhatikan juga yang diisyaratkan tu. Tapi Imam Syatibi dah jelas-jelas, dah awal-awal dah ijtihad bahawa ulama-ulama tafsir Isyari ini, mereka adalah orang-orang yang dipercayai dari sudut ilmunya, dari sudut agamanya. Jadi tak timbul isu bercanggah dengan syarak. Tak timbul. Yang telah diijtihadkan oleh Imam Syatibi lah. Cuma kalau kita ada tiba-tiba jumpa buku tafsirkan Quran, entah daripada mana, katanya ini tafsir Isyari, tapi tengok kandungan tu bercanggah dengan syarak, maka tak boleh terima. Walaupun dikatakan itu ala Isyari, ini batin, saya bukan maksudkan dia makna Quran. Saya tak kata ini tafsir. Saya kata ini isyarat, dia kata. Walaupun dia kata isyarat, tapi masalah konten itu, kandungan itu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan syariat. Sehingga contohnya dia kata tak perlu sembahyang ke, dia kata boleh. Dia menghalalkan yang haram, dia mengharamkan yang halal, sampai tahap itu, gunalah hujah isyarat setara mana pun, ia tetap ditolak. Tak boleh diterima. Ini adalah syarat-syarat yang menjadi tafsir Sufi Isyari boleh diterima. Maksud diterima adalah tidak menolaknya, tetapi tidak wajib berpegang kepadanya. Bukan wajib. Kita boleh tolak, tidak ada masalah. Adapun tidak menolaknya kerana ia tidak bertentangan dengan makna zahir dan tidak sampai kepada tahap menyeleweng, serta tidak ada yang menafikannya atau berlawanan dengan dalil syarak. Dia bukan suatu perkara yang wajib untuk kita pegang, sebab dia di luar daripada tafsiran dengan makna istilah dalam bidang ilmu tafsir. Adapun tidak wajib berpegang kepadanya kerana ia berkait dengan perasaan hati, dan perasaan hati tidak berdiri di atas dalil serta tidak bersandarkan kepada bukti. Ini satu isu jugalah yang diperbincangkan. Jadi oleh kerana dia berkait dengan dalaman batin dan sebagainya, benda-benda macam ni dia tidak kukuh sebenarnya. Atas kitalah sama ada kita nak terima ataupun tidak. Tapi ia tidaklah bercanggah dengan kita tak boleh kita, bila kita kata macam tu, seolah-olah kita nak tolak terus tafsir Sufi Isyari ni secara umum macam tu saja. Itu adalah silap. Sebab kita dah terang daripada awal lagi dah tentang konsep tafsir Sufi Isyari yang sebenarnya, yang hakikatnya tidaklah berlawanan dengan apa yang kita bincangkan berkait dengan tafsir itu sendiri. Perlu dinyatakan juga bahawa tafsir Sufi Isyari tidak semestinya berlawanan dengan tafsir makna yang zahir bagi ayat. Ia boleh jadi sama dengannya. Jika sama, maka tidak ada masalah padanya. Jika berlaku perbezaan, maka mesti diselidiki sejauh mana ia menepati syarak yang telah ditetapkan. Jadi itulah yang boleh kita terangkan berkait dengan perbezaan ataupun perbandingan di antara tafsir Sufi Isyari dengan tafsir batiniyah. Kesimpulannya, syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama ini adalah untuk memahami kedudukan makna zahir dan batin dalam Al-Quran. Ia berbeza dengan apa yang dipahami oleh golongan batiniyah yang mengasingkan antara zahir dan batin sebagaimana mereka mengasingkan antara syariat dan hakikat. Mereka hanya berpegang kepada yang batin dan menolak yang zahir untuk menepikan syariat. Ini kerana pada pandangan mereka syariat adalah zahir dan hakikat adalah batin. Jadi apa-apa pun batiniyah ni, secara faham kita nak faham batiniyah ni, mereka tolak zahir dengan maksud nak tolak syariat, nak tolak taklifan, nak tolak apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Mereka berhujah atas nama batin untuk menolak syariat tersebut. Itu adalah suatu yang tidak betul dan tidak tepat sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seterusnya, contoh tafsir Sufi Isyari dan tafsir batiniyah, saya buat perbandingan untuk ayat Quran yang isyarinya macam mana dia tafsir ataupun isyaratkan, dan yang batiniyah ni macam mana dia tafsirkan ayat tersebut. Saya ambil contoh
firman Allah Ta'ala bagi lafaz tahur sahaja. Kita bercakap ni biasanya dalam tafsir Sufi Isyari ni, dia bukan melihat keseluruhan ayat, tapi dia ambil, kadang-kadang dia ambil kepada perkataan sahaja, bukan keseluruhan struktur ayat. Jadi contoh dalam tahur ini, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Tahur di situ, apa yang telah diisyaratkan dalam tafsir Sufi Isyari dan apa yang telah ditafsirkan oleh golongan batiniyah. Syekh An-Naisaburi telah mengisyaratkan tahur maksudnya di sini, dan dia juga mengutuskan angin yang membawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, lalu kami turunkan air hujan yang bersih suci daripada langit. Tahur ialah yang bersih suci. Itu maksud dengan makna zahir, makna yang digunakan dalam tafsir biasa. Maksudnya ialah, maknanya adalah yang bersih suci. Tapi Syekh An-Naisaburi dalam tafsir dia, ataupun dalam dia ada tafsir dia, tafsir An-Naisaburi, Gharaibul Quran wa Raghaibul Al-Furqan. Beliau tulis, dia kata, telah mengisyaratkan, Syekh An-Naisaburi telah mengisyaratkan tahur kepada membersihkan hati-hati yang cenderung kepada kelalaian. Beliau berkata, itu ayat dia lah dalam dalam tafsir Gharaibul Quran tadi. Jadi maksud bersih di sini, bersih hati yang cenderung kepada kelalaian. Sedangkan dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang air daripada langit yang membersihkan, maknanya membersihkan kotoran di bumi lah, bukan membersihkan kotoran hati. Quran menyebut ayat secara ketafsiran secara biasa yang kita yang biasa dipahami ialah air sungai itu ataupun air daripada langit itu membersihkan kotoran di bumi. Tapi Imam ataupun Syekh An-Naisaburi, dia kata bersihkan hati yang cenderung kepada kelalaian. Okey. Syekh Ibnu Ajibah macam tu juga, mengisyaratkannya kepada membersihkan hati-hati yang merdeka, yang bebas, jadi dia bersih. Berdasarkan kepada tafsir Isyari yang dinyatakan oleh Syekh An-Naisaburi dan Syekh Ibnu Ajibah, jelas bahawa mereka telah mendatangkan makna batin tak sama dengan makna zahir tadi. Makna zahir dalam Quran, tahur itu ialah air yang membersihkan bumi. Berdasarkan kepada tafsir ini, jelas bertentangan. Mereka telah mendatangkan makna batin yang berbeza dengan apa yang diterangkan oleh ahli tafsir yang lain. Maksud tahur dalam ayat di atas ialah membersihkan manusia daripada hadas dan najis, kotoran dan sebagainya. Bukan bersih yang cenderung kepada kelalaian atau membersihkan hati-hati yang merdeka. Walau bagaimanapun, isyarat makna batin yang diberikan oleh Syekh An-Naisaburi dan Syekh Ibn Najimba ini boleh diterima kerana ia termasuk dalam lafaz umum yang ditafsirkan. Jadi oleh kerana tahur itu dia umum, jadi kita boleh masukkan sekalilah bersihkan hati. Sebab dia, dalam Quran hanya sebut tahur, bukan dalam Quran tak sebut tahur membersihkan. Tahur minan najasah contohnya lah. Contoh Quran dah sebut gitu. Quran sebut hanya tahur umum macam tu. Bila umum bersih, maka boleh dimasukkan yang lain-lain juga di bawah lafaz yang umum yang Allah Ta'ala guna perkataan tahur tadi. Tapi secara isyarat, bukan secara makna. Secara makna, secara tafsir istilahi dalam bidang ilmu tafsir, tak boleh kita masukkan gitu. Tapi secara isyarat, masukkan bersih hati itu secara isyarat di bawah perkataan tahur, membersihkan tadi. Jadi boleh diterima kerana ia termasuk dalam lafaz umum yang ditafsir. Ia masih termasuk di bawah makna bersih. Walaupun ayat tersebut tidak diturunkan berkaitan dengannya, perlu dinyatakan bahawa walaupun Syekh An-Naisaburi dan Syekh Ibn Ajibah mendatangkan makna batin bagi lafaz tersebut, mereka berdua memperakui makna zahirnya dengan menyebutnya dalam tafsir mereka. Jadi sebelum Syekh Ibn Naisaburi dan Syekh Ibn Ajibah ni bawa tafsir Isyari tadi, dia dah datangkan dahulu. Kalau kita buka tafsir dia tu, dah datangkan tafsiran secara zahir tadi, secara yang biasa yang ulama
biasa tafsirkan. Kemudian lepas daripada itu baru yang dia bawakan yang isyari punya. Maknanya Imam ataupun Syekh An-Naisaburi dan Syekh Ibn Ajibah mengiktiraf tafsir yang adi, yang biasa, yang zahir tadi. Maknanya yang dikendaki oleh Allah itu yang zahir tadi, bukan yang batin. Batin itu hanyalah sebagai isyaratnya sahaja. Jika dibandingkan pula dengan tafsir batiniyah, makna tahur yang diberi ialah bersih dan suci daripada kepercayaan semua mazhab kecuali taat setia kepada imam. Ha, nampak tak? Kita dah terang sebelum ni antara akidah akidah golongan batiniyah ini ialah tentang imamah, kan? Dia percaya imam, pemimpin-pemimpin mereka ini adalah maksum. Jadi maksud tahur di situ ialah pada golongan batiniyah ialah bersih daripada mazhab-mazhab lain. Tak betul mazhab ni. Yang betul hanyalah mazhab mereka sahaja, iaitu golongan batiniyah yang berpegang kepada kepercayaan imam itu maksum. Jadi sebab itu saya sebut di awal tadi, mereka berselindung di sebalik nama batin untuk menyokong akidah mereka sahaja. Hakikatnya bukanlah mereka ini bila keluarkan yang batin itu datang daripada perjalanan kerohanian. Kalau tafsir Sufi Isyari, dia datang daripada hati, kesan daripada hati yang dekat dengan Allah. Allah bagi kelebihan kepada dia, limpahan ilahi dan sebagainya, akhirnya dia boleh keluarkan yang batin daripada ayat Quran. Itu tafsir Sufi Isyari. Adapun golongan batiniyah ni tak ada pun tentang isu berkait dengan perjalanan kerohanian ni, hanya semata-mata kerana nak mempertahankan dan menguatkan apa yang mereka percaya, bahawa yang berkaitan dengan akidah bahawa imam mereka adalah maksum dan kena pegang kepada imam, wujud kepada imam tersebut dan lain-lain lagi. Jadi itu perbandingan sebagai contoh tafsiran Sufi Isyari dengan tafsiran tafsiran batiniyah. Firman Allah Ta'ala yang kedua, ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman lin-nas. Ini pun saya dah sebut dah secara secara sepintas lalu tadi, di awal waktu pagi tadi. Maksudnya Allah menjadikan Kaabah, rumah yang suci itu, sebagai tempat tumpuan manusia untuk menjalankan ibadat dan juga hal-hal kehidupan. Syekh An-Naisaburi, Syekh Ibn Ajibah dan Syekh Al-Alusi telah mengisyaratkan Al-Kaabah kepada hati. Kaabah itu adalah hati, yang saya dah sebut contoh sebelum ni. Ada kata-kata Syekh An-Naisaburi itu yang saya nukilkan. Kemudian Syekh Ibn Ajibah juga muka surat 103, dan Syekh Al-Alusi juga pada muka surat 104. Jadi semua ketiga-tiga tafsiran ni adalah sebenarnya membandingkan Kaabah dengan hati. Dia kata Kaabah itu diisyaratkan kepada hati, ketiga-tiga syekh ini. Jelasnya mereka telah memberikan makna batin yang berbeza dengan apa yang diterangkan oleh ahli tafsir yang lain. Maksud Kaabah dalam ayat di atas ialah Baitullahil Haram yang berada di Mekah, yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS, bukan hati manusia. Kalau kita nak kata bahawa Kaabah itu ialah hati dengan makna maksud takrifan Kaabah itu adalah hati, salah. Jadi Kaabah maknanya ialah apa itu Kaabah? Kaabah ialah Baitullahil Haram yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Itu takrifan bagi Kaabah. Bukan takrifan Kaabah ialah hati, salah. Tapi kalau kita kata ia mengisyaratkan kepada hati, selesai masalah. Tidak ada isu. Walau bagaimanapun, makna batin yang diberikan oleh mereka ini boleh diterima kerana mereka tidak bermaksud menjadikannya sebagai tafsir kepada ayat Al-Quran, tetapi sekadar isyarat kepadanya sahaja. Ia termasuk dalam bab qiyas dan i'tibar. Adapun golongan batiniyah, mereka menafsirkan Kaabah sebagai Muhammad dan pintunya adalah Ali. Kalau dalam tafsir Sufi Isyari, kebanyakannya menafsirkan ataupun mengisyaratkan kepada hati. Tapi dalam di kalangan golongan batiniyah ni, mereka kata makna batin bagi Kaabah ini ialah Nabi Muhammad SAW dan pintu Kaabah itu ialah Sayyidina Ali. Lebih kepada nak mendewa-dewakan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sebagaimana akidah mereka lah yang mereka percaya tentang berkaitan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah.
Tafsiran bagi lafaz As-Safa wal Marwah. Inna As-Safa wal Marwah min syi'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada lambang syiar Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadat haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiada dosa baginya untuk menunaikan ibadat sa'i di antara kedua bukit itu. Syekh An-Naisaburi mengisyaratkan Safa kepada rahsia. Apa itu Safa? Safa itu isyarat kepada rahsia, dan Marwah itu adalah ruh. Ia adalah ruh. Sebagaimana saya nukilkan kata-kata dan tafsirannya itu, boleh baca. Begitu juga Syekh Ibn Ajibah mengisyaratkan Safa kepada ruh yang suci, dan Marwah kepada jiwa yang lembut dan baik. Nampak tak? Isyarat itu berbeza. Yang Syekh An-Naisaburi kata lain, yang Syekh Ibn Ajibah kata lain. Sebab berdasarkan kepada pengalaman rohani masing-masing. Pengalaman rohani masing-masing akan menghasilkan perbezaan dari sudut rasa tadi. Pengalaman itu dia akan membezakan. Macam isu ta'rifan lah juga, ta'rifan kepada tasawuf yang menghasilkan banyak ta'rifan kerana perbezaan dari sudut rasa tadi, pengalaman perjalanan kerohanian dia yang berbeza-beza. Jadi begitu juga dalam menafsirkan tafsir Sufi Isyari ini, Ibn Ajibah kadang-kadang berlawanan, tak sama dengan An-Naisaburi. An-Naisaburi tafsir lain, Ibn Ajibah tafsir lain, Al-Burusawi tafsir lain, Al-Urusi tafsir lain. Sebab pengalaman perjalanan kerohanian itu berbeza-beza, yang menghasilkan perkara yang berbeza juga dalam memahami ayat Quran, dalam khususnya berkait dengan isyarat tadi. Masing-masing mengisyaratkan perkara yang berbeza. Kalau Syekh Al-Alusi muka surat 107 tu pula mengisyaratkan Safa kepada ruh suci daripada melakukan kesalahan, dan Marwah kepada jiwa yang berkhidmat kepada tuannya. Jadi jelasnya mereka telah memberikan makna batin yang tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh tafsir yang lain. Maksud Safa dan Marwah ialah dua bukit yang berada di Mekah. Dia bukan makna Safa itu adalah jiwa ataupun ruh. Safa ialah bukit, selesai. Marwah itu ialah bukit. Itulah takrifan dalam tafsir biasa. Tapi yang kita bincang sekarang ni isyarat. Safa itu mengisyaratkan ruh, Marwah itu isyaratkan kepada jiwa dan seumpamanya. Pun begitu, makna batin yang diberikan oleh mereka ini boleh diterima kerana mereka hanya mengisyaratkan kepadanya sahaja, tidak maksud menjadikannya sebagai tafsir kepada ayat Al-Quran. Adapun golongan batiniyah, mereka menafsirkan Safa sebagai Nabi Muhammad dan Marwah adalah Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajah. Tafsiran ini tidak boleh diterima kerana mereka bermaksud menjadikannya tafsir kepada ayat di atas dengan menolak makna zahir. Tafsiran yang diberikan adalah untuk mendewa-dewakan Sayyidina Ali karramallahu wajah selari dengan akidah mereka. Apa bukti mereka mendewa-dewakan Sayyidina Ali? Dalam ayat, dalam tafsir ini tak sebut pun, ataupun mereka tak kata pun mereka dewakan Sayyidina Ali. Tak, masalahnya akidah mereka itu sendiri yang kita tahu dah. Mereka ni Syiah. Memang Syiah. Mereka mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Sesat gitu. Faham di sebalik daripada akidah mereka. Kenapa mereka tafsirkan ayat ini dengan makna Sayyidina Ali karamallahu wajah? Kerana nak mendewa-dewakan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Tafsiran bagi lafaz Adam dan Iblis. Firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu sujudlah sekalian malaikat kecuali Iblis. Iblis ingkar pada perintah Allah dan berlagak angkuh, dan jadilah dia dalam kalangan orang kafir. Allah Taala cerita tentang kisah Nabi Adam dengan Iblis. Yang isu tadi yang kita ini contoh juga untuk yang kita kata tadi, ayat Quran sebut secara khusus, memang khusus untuk Nabi Adam. Jadi kalau ikut tafsiran biasa, kita tak boleh tukar Nabi Adam ni dengan orang lain, dengan wali Allah sebagai contoh, tak boleh. Dalam tafsiran istilah dalam ilmu tafsir, okey, tak boleh kita tukar yang lain. Kalau nak tukar dalam bentuk isyarat, dalam bentuk perbandingan, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita kata wali Allah itu ialah Adam,
Nabi Adam AS. Nabi Adam itu maksudnya dia diletakkan dengan makna kepada khusus tadi, maka itu tidak tepat dan tidak betul dari sudut tafsir di bawah istilah ilmu tafsir, bidang ilmu tafsir. Syekh Ibn Ajibah mengisyaratkan Adam kepada orang yang sempurna penyucian rohnya dan Iblis kepada orang yang berputus asa. Dalam tafsiran biasa tak ada sebut tentang Nabi Adam itu adalah contoh wa'idh qulna, berkatalah para malaikat, sujudlah kepada orang yang sempurna penyucian rohnya. Tak. Dalam tafsiran biasa disebut sujudlah kepada Adam, bukan sujud kepada orang yang sempurna penyucian rohnya. Orang yang sempurna penyucian rohnya ini bukan Nabi Adam je. Wali-wali Allah yang lain juga adalah suci penyucian rohnya. Adakah Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada orang yang lain juga yang suci penyucian rohnya? Tak. Allah Ta'ala suruh malaikat sujud khusus kepada Nabi Adam sahaja. Tapi diisyaratkan kepada orang yang sempurna penyucian rohnya dalam bentuk isyarat tadi. Okey? Dan Iblis kepada orang yang berputus asa. Boleh bacalah yang apa yang saya nukilkan daripada tafsir Ibnu Ajibah ataupun Al-Bahrul Madid untuk pemahaman kita di muka surat 110. Berdasarkan kepada isyarat makna batin beliau tersebut, jelas bahawa ia berlawanan dengan penjelasan yang diberikan oleh ahli tafsir. Iblis adalah nama syaitan yang pertama. Ia adalah daripada kalangan jin dan Adam daripada kalangan manusia. Kalau kita tanya apa itu, apa takrifan kepada Iblis, Iblis adalah syaitan dari kalangan jin. Mereka ni asal jin, kana minal jin, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jelas, terang. Sebab ada orang kata jin apa ni, Iblis ni dari kalangan malaikat juga. Tak betul. Sebab dia kata, sebab Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam, maka semua sujud kecuali jin, kecuali Iblis. Secara literal seolah-olah kita faham bahawa Iblis tu dari kalangan malaikat lah. Sebab Allah Ta'ala suruh malaikat dulu, kemudian kecuali jin. Seolah-olah nampak faham Iblis ni dari kalangan malaikat juga. Semua yang ada dalam dewan ini duduk di bahagian bawah kecuali saya, Ustaz Mahyuddin, kan? Jadi saya ni dari kalangan tuan-tuan puan-puan juga, bukan dari kalangan jin. Tak, cuma saya ni beza seorang sikit di atas stage. Beza seorang. Jadi itulah yang mungkin dipahami oleh setengah orang, dia kata malaikat ni ataupun Iblis ni dari kalangan jin. Bukan, Iblis ni dari kalangan malaikat. Allah Taala suruh malaikat sujud belaka, maksudnya termasuk Iblis lah dari kalangan malaikat, kecuali Iblis. Jadi dia fahami macam Iblis tu daripada malaikat juga. Tidak, malaikat diciptakan daripada cahaya. Iblis dia sendiri yang mengaku dia diciptakan daripada api. Api dengan cahaya berbeza, unsur yang berbeza. Macam mana kita kata malaikat adalah manusia, manusia daripada tanah, malaikat daripada cahaya. Perbezaan daripada sudut unsur membezakan makhluk yang berbeza, menghasilkan perbezaan dari sudut makhluk. Jadi jin ini dari kalangan ataupun Iblis dari kalangan bukan dari kalangan malaikat, sebab unsur yang dicipta daripada unsur yang berbeza. Iblis daripada api, malaikat daripada cahaya. Sebenarnya Iblis daripada jin, sebab jin diciptakan daripada api dan Iblis daripada api. Ha, tu baru betul. Maknanya Iblis ni daripada api. Dan kalau kita kata malaikat ini Iblis ni daripada malaikat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la ya'suna Allah ma amarahum. Malaikat ni sifat dia secara tabii tidak akan ingkar kepada perintah Allah. Sebagaimana manusia tabiinya makan. Kalau tak makan bukan manusia. Tak. Memang tabiat manusia ni makan-makan. Macam Nabi Ibrahim yang datangnya tetamu daripada malaikat yang berupa manusia yang tak makan makanan yang disediakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dalam Al-Quran disebut cerita tersebut, Nabi Ibrahim rasa pelik, rasa bimbang, takut kenapa tetamu dia tak makan. Sebab kalau dia datang tetamu ni manusia, mesti dia makan punya, sebab tabiat manusia memang makan. Tiba-tiba tak nak makan. Akhirnya malaikat pun beritahu bahawa dia sebenarnya bukan manusia, dia malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau manusia tabiatnya makan,
tabiat bagi malaikat ialah taat kepada Allah. Kalau dia tak taat kepada Allah, itu bukan malaikat. Memang tabiat, memang malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah. Tak akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala ataupun mengingkari perintah Allah Subhanahu taala. Itu selingan, sebenarnya tak capur pun tentang bab isyari ini, tapi kerana nak habis masa kita ada sikit lagi, kita celah-celah sikit benda-benda yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi dalam hal ni bahawa bila kita tafsirkan ataupun kita beri makna apa itu iblis, itulah iblis adalah syaitan daripada kalangan jin, dan Nabi Adam adalah manusia. Tak ada orang beri tafsir iblis itu adalah merupakan orang yang berputus asa. Orang yang berputus asa macam mana? Dia bukan orang, dia jin kan. Kan jauh tu dia punya perbezaan dari sudut ibarat perkataan tadi. Jadi dalam hal ini berdasarkan kepada pun begitu, isyarat yang diberikan boleh diterima kerana ia tidak bermaksud menjadikannya sebagai tafsir kepada ayat Quran. Ia termasuk dalam bab qiyas dan juga iktibar. Golongan batiniah pula mengatakan bahawa iblis adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iblis itu Sayyidina Abu Bakar. Sebab nak tegak, nak perkuatkan ataupun nak menyokong akidah mereka yang menolak Sayyidina Abu Bakar, yang hanya menerima Sayyidina Ali. Tak boleh nak terima Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah selepas Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Ali berperang dalam peperangan Siffin ke ataupun peperangan satu lagi yang dengan berperang dengan Sayyidatina Aisyah kan, golongan batiniah ni kata Allah Taala sebut lahmul khinzir, daging babi, kasar sikit tau. Daging babi itu maknanya ialah Sayyidatina Aisyah. Dia kata sebab dia tak suka kepada Sayyidatina Aisyah yang tak setuju dengan Sayyidina Ali. Jadi dia tafsirkan ataupun dia kata makna batin di sebalik babi itu ialah Aisyah. Itu boleh kita terima ke akidah macam tu kan? Okey. Dan dalam bab ni pula dia kata iblis itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Adam itulah Sayyidina Ali. Okey. Seterusnya tafsir bagi lafaz anharun min asal. Rasanya ini boleh kita baca sendirilah ya. Sebab saya oleh kerana masa 3:30, saya nak bagi peluang untuk persoalan kalau jika ada. Dah hampir sepanjang hari dah kita berada di sini, jadi mungkin ada perbahasan ataupun ada yang nak memberikan pandangan ataupun nak meminta penjelasan, insyaAllah saya cubalah sekadar untuk memberikan jawapan kalau termampu, dan kita sama-sama bincanglah setakat yang boleh insyaAllah. Saya tak pasti nak suruh kepada pengerusi dulu ke ataupun terus kita buka. Rasanya boleh buka kot. Pengerusi pun tak nampak. Okey, kita teruslah buka kalau ada persoalan yang nak dikemukakan insya-Allah. Kita ada setengah jam insya-Allah sebab pukul 4 nanti kita ada majlis penutup. Ya, sila. Boleh sebut nama sikit dan datang daripada mana? Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nawir Farhan daripada Port Dickson. Okay, saya ada beberapa soalan kalau bolehlah. Kat sini ada dalam 1, 2, 3, 4, 5. Boleh mungkin soalan. Tanya. Boleh, boleh insyaAllah. Kalau ada kesempatan masa kita jawab insyaAllah. Okay, dalam buku Prof, buku surat 29, kata Ibn Ajibah berkaitan tafsir ataupun isyarat yang diberikan oleh ahli sufi ini tidak difahami melainkan oleh orang ataupun mereka yang berada dalam dunia kesufian dah. Tapi bila kita lihat contoh-contoh yang diberikan oleh ataupun kita kata isyarat daripada ahli sufi ni, ada yang di mana sebenarnya dia bukanlah kita kata isyarat, tapi dia termasuk daripada kaedah-kaedah berinteraksi dengan ayat Al-Quran.
Contohnya dalam apa? Dalam ayat berkaitan dengan Nabi Adam AS ditegah oleh Allah untuk dekat dengan apa pohon tu. Tapi sebenarnya yang dilarang, isyarat ahli sufi ialah pada makan. Itu bukankah kita kata daripada bab mafhum muwafaqah yang pertama? Dan benda itu juga makruf di sisi para ahli usul fiqh. Maksudnya orang yang belajar usul fiqh dia dapat tahu juga benda itu, walaupun dia bukan daripada orang sufi. Macam tu juga dengan beberapa contoh yang lain. Pada lafaz andad tadi, dengan mengutukkan Allah, kemudian ahli sufi, sebahagian ahli sufi mengisyaratkan bahawasanya termasuk juga nafsu. Sedangkan dekat dalam ayat Al-Quran tu, andad tu dia nakirah. Nakirah fi siyakin nafi tu fi'lul umum. Maksudnya apa-apa saja suku tu termasuklah nafsu. So kalau basic bahasa Arab pun kita boleh faham walaupun kita bukan apa ahli sufi kan? Okay. Jadi macam mana tu? Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada tak beza di antara tafsir falsafi as-sufi dengan isyarat sufi? Macam yang saya pernah dengar, kalau falsafi sufi ni dia ada melibatkan tafsir Al-Quran dengan metafizik ataupun dengan bintang-bintang ataupun dengan kejadian-kejadian alam dan sebagainya. Dan soalan yang ketiga, apa faedah kita mengetahui tafsir ataupun kita kata isyarat sufi ni? Sebab kalau kita kata kita tahu pun, kita tak boleh claim kita faham Al-Quran. Kalau kita kata kita tahu banyak pun, and then kita tak kata kita keilmuan kita bertambah berkaitan dengan Al-Quran. Jadi apa faedah dia apabila kita tahu berkaitan dengan apa, ataupun kita tahu banyak isyarat-isyarat sufi daripada para ulama sufi? Okay, dan yang terakhir mungkin empat soalan je, hukum asal. Hukum asal bagi isyarat sufi ni, hukum asal dia makbul ke mardud? Sehinggalah dibuktikan benar. Macam contoh macam hadis kan, setiap hadis tu kita akan tolak dulu melainkan setelah dibuktikan bahawanya ia benar. Jadi isyarat sufi ni macam mana? Adakah hukum asal dia makbul ataupun mardud? Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu ya. Sebab 4 soalan tadi dah banyak tu. Aku masih tak sempat. Okey, yang pertama tentang orang usul fiqh pun boleh juga tahu. Boleh faham bahawa andada itu boleh dimasukkan di bawahnya, contoh tadi sekutu tadi, nafsu pun boleh diletakkan. Sebab benda tu adalah boleh difikirkanlah oleh orang sufi, maknanya diterima oleh orang sufi pun, bukan nak kena ahli tasawuf sahaja. Dia macam ni, isu sekarang ialah isu kita nak mengeluarkan makna batin tersebut. Kita mengeluarkan makna batin daripada lafaz ataupun perkataan yang zahir tersebut, lafaz yang zahir nak keluarkan. Contohnya saya kata handphone ni kan, handphone, tuan-tuan tahulah dari sudut makna zahir itu apa. Tapi nak keluarkan yang batin daripada perkataan handphone ni, apa yang batin di sebalik daripada handphone, apa yang sebaliknya? Bila sekarang ni kita bercakap tentang tasawuf, maka orang yang layak untuk mengeluarkan perkara yang batin daripada yang berkaitan dengan ilmu tasawuf ialah orang tasawuf. Kalau usul fiqh, dia boleh juga keluarkan yang batin daripada handphone. Apa perkataan handphone ni, dia akan keluarkan yang batin apa di sebalik handphone ni. Tapi dia akan menggunakan akal. Orang ilmu orang tasawuf, dia orang yang menjalani pengalaman kerohanian yang berbentuk batin, tasawuf ni. Jadi
dia bila nak keluarkan sesuatu yang berbentuk tasawuf, mestilah orang yang ahlinya. Isu sekarang bukan kita nak bercakap bahawa yang ditimbulkan tadi orang sufi pun boleh. Betul, saya pun boleh keluarkan. Tapi saya, macam contoh saya tadi, saya akan keluarkan yang batin itu berdasarkan akal, bukan berdasarkan pengalaman rohani saya. Jadi kalau saya berkeluarkan pengalaman berdasarkan kepada akal, bukan tafsir sufi Isyari, tafsir Mahyuddin Isyari je lah. Sebab saya bukan sufi. Mesti orang sufi juga, orang yang dalam bidang tasawuf tu juga, orang yang mengalami dan merasai tadi, yang ada rasa tadi tu, dia yang mampu keluarkan dalam bentuk tasawuf yang sebenarnya. Kalau orang lain boleh keluar, tapi bukan mengikut jalan orang tasawuf. Dia mengikut akal jalan, mengikut akal dia. Itu beza dia. Walaupun sama dari sudut hasil, tapi jalan itu berbeza. Boleh? Nampak ya? Kemudian tafsir falsafi sufi dengan tafsir Isyari, Dr. Az-Zahabi, beliau memang ada bincangkan tentang tafsir falsafi dengan tafsir Isyari. Dr. Az-Zahabi dia tulis At-Tafsir wal Mufassirun, boleh rujuk. Di mana dalam kitab beliau tersebut, beliau terangkan apa maksud tafsir falsafi dan apa maksud tafsir Isyari. Jadi secara umumnya, kalau nak terang tafsir falsafi ini memerlukan tambahan esok lah pulak kita panjang pulak lah kan, tafsir Isyari pun dah panjang, nak tambah falsafi lagi lah berkepala sampah kita ni, falsafah. Apa pun nak sebut di sini, apa ni, falsafah ini dia lebih kepada penggunaan akal. Dia bukan datang daripada sumber hati tadi, falsafah. Dan Imam ataupun Dr. Az-Zahabi dia menolak tafsir falsafi. Dia menolak. Untuk lebih detail tu boleh rujuklah kitab beliau At-Tafsir wal Mufassirun. Memang kitab tu sangat cantik untuk dimiliki, bagus untuk dimiliki untuk sesiapa yang nak mendalami ilmu tafsir. Sebab dia bawa belaka. Tafsir Syiah dia pun bawa, tafsir Mu'tazilah pun dia bawa, dia kupas satu-satu tafsir-tafsir tu. Memang baca tu memang seronok dan sedaplah kalau orang yang nak mendalami ilmu tafsir. Kemudian faedah tahu tafsir Isyari. Apa faedahnya kita belajar tasawuf? Kita belajar tasawuf ni apa faedah dia? Kita belajar tentang hati yang perlu dibersihkan. Kita belajar tentang zikir, tentang khulwah. Kita bincang tentang jalan-jalan untuk dekat kepada Allah. Kita bincang tentang maqam, hal. Apa faedah dia? Saya tak nak sebutlah faedah tu sebab saya rasa orang sini ni semua ni tahulah faedahnya kan, untuk membersihkan diri, untuk jadi dekat dengan Allah Ta'ala, bagi menghasilkan diri kita paling kurang berakhlak dengan akhlak mulia dan sebagainya. Itulah secara ringkasnya. Itulah faedah juga tafsir Isyari. Cuma kita belajar tafsir Isyari ni, belajar tasawuf itu melalui tafsir Isyari. Gitu. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita direct aja kita belajar tentang khulwah, kita belajar tentang zikir, kita bersihkan hati dan sebagainya. Cuma melalui tafsir Isyari ni, kita belajar semua tu melalui tafsiran isyarat. Hasil sama je faedah dia. Sama dengan orang belajar ilmu tasawuf juga. Orang yang menjalani pengalaman dalam kerohanian sama je. Dia cuma kita bincang ataupun kita lihat dari aspek kaitannya dengan Al-Quran. Kaitannya dengan Quran. Jadi bila kaitan dengan Quran ini, dia akan rasa lebih lebih zauq tu, zauq, rasa tu. Sera tu logat Terengganu lah, betul lah tu logat Terengganu. Dia lebih rasa sebab dia kaitkan dengan Quran,
dengan wahyu Allah, jadi kita lebih akan rasa lebih dekatlah feeling ke healing. Feeling. Okey. Sebab dekat dengan Quran itu. Dikaitkan dengan Quran secara langsung. Tapi walhasilnya ataupun kemudiannya sama juga kita belajar ilmu tafsir lain ataupun kita terlibat dalam alam kerohanian tadi. Yang keempat, hukum asal makbul ke matruk. Tadi kita dah sebut dekat muka surat apa tadi? Okey. Muka surat 98. Kita dah sebut. Perlu disebut bahawa tafsir Sufi Isyari ini boleh diterima jika sentiasa memperakui makna zahir. Tak pernah yang kedua. Ini adalah syarat-syarat yang menjadikan tafsir Sufi Isyari boleh diterima. Okey, saya ambil pandangan daripada Dr. Az-Zahabi juga. Daripada kitab At-Tafsir wal Mufassirun, beliau maksud boleh diterima. Apa maksud boleh diterima itu? Maksud diterima adalah tidak menolaknya tetapi tidak wajib berpegang kepadanya. Kita tak tolak tafsir Isyari ni. Kita tak kata tafsir Isyari ni tak betul. Kita tak tolak. Tapi tak semestinya kita pegang. Tak semestinya kita berpegang kepadanya. Kita tak berpegang. Tapi dalam masa yang sama kita tidak menolaknya. Tidak menolak. Adapun tidak menolaknya kerana ia tidak bertentangan dengan makna zahir dan tidak sampai kepada tahap menyeleweng. Kenapa kita tak tolak? Sebab dia tak berlawanan pun dengan syarak. Tak berlawanan pun dengan syariat. Mana kita boleh terima? Kita tak tolak. Adapun tidak wajib berpegang kepadanya kerana ia berkaitan dengan perasaan dan hati. Dia bukan macam fiqh. Dia ada dalil-dalil. Yang bila dalil itu terang jelas qat'i, kita wajib berpegang kepadanya. Yang jelas Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, dalilnya jelas kan dalam Quran dan hadis, jadi kita wajib berpegang sebab dalilnya jelas qat'i. Tapi dalam bab hati ni dia masih maknanya kita maksudnya dia bukan perkara yang wajib. Bukan yang wajib, betul lah kita kena bersih suci hati itu memang wajib, tapi perbahasan di dalamnya itu sebab ada pandangan yang pelbagai dan sebagainya. Jadi jangan salah faham bila kita kata tidak wajib berpegang itu. Dari sudut penyucian hati memang wajib, tapi kita nak pegang atas dasar wajib sebagaimana wajibnya sembahyang ada dalil yang jelas, riwayat ataupun nasnya jelas. Tapi ini berkait dengan hati masing-masing, dia ada rasa takut, rasa pengharapan kepada Allah, itu masing-masing pengalaman masing-masing. Jadi dia benda tu dia adalah sesuatu yang kita kata macam mana saya nak sebut ya. Ini yang kita kata tadi, benda yang berkait dengan hati ni tak boleh diungkapkan dengan kata-kata. Itu agaknya lah payah nak diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang kita faham itu yang berkait dengan dalaman dan batin itu, kita nak ungkapkan dengan kata-kata itu agak sukar. Kita kena bagi makan gula supaya dia faham apa itu manis. Kita nak terangkan tentang apa itu manis secara ungkapan kata-kata sukar. Tapi apapun, mudah apa yang disebut oleh Al-Imam ataupun Dr. Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Mufassirun, dia punya hukumnya ialah tidak ditolak, mana kita tidak menolaknya, kita boleh terima sebab tak berlawanan dengan syariat, tak berlawanan dengan syarak, tetapi tidaklah sampai tahap wajib untuk kita berpegang kepadanya. Nak lebih detail boleh rujuklah buku beliau tersebut At-Tafsir Al-Mufassirun. Jadi kalau ditanya tadi soalan, adakah hukum asal makbul ataupun matruk? Makbul. Tidak ditolak. Boleh diterima. Kecualilah bila datang tafsiran-tafsiran yang bercanggung dengan syarak, maka ditolak. Kan? Samalah tu. Asalnya boleh diterima. Secara umumnya, asalnya boleh diterima tafsir Sufi Isyari ni. Kecualilah bila datang pula
Dia kata ini tafsir isyari yang menunjukkan bahawa sembahyang boleh ditinggalkan, tak perlu dibuat. Oh, berlawanan dengan syarak. Hak asal comel dah tafsir isyari tu, tapi dia bawa perkara yang berlawanan dengan syarak, maka dia tolak. Yang berlawanan dengan syarak itu datang kemudian. Saya rasa itu yang maksud hukum asal yang ditanya tadi kan. Apa itu maksud yang dikatakan hukum asal dia tu? Jadi hukum asal dia makbul, boleh diterima. Kecuali lah jika datang perkara-perkara yang menyeleweng, yang bercanggah dengan syariat ataupun Al-Quran. Sila kalau ada lagi soalan, kita ada 10 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar, wakil dari Tarikat Qadariyah Wan Naqsyabandiyah. Saya ada dua soalan. Selain daripada merujuk kepada syarat-syarat tafsir sufi syari yang telah dibincangkan tadi, bolehkah kita sebagai orang awam ataupun pengamal tarikat yang belum mencapai tahap kefahaman ahli tafsir sufi syari mengenal pasti bahawa apa yang disyaratkan adalah boleh diterima melalui biodata ahli tafsir sufi tersebut? Dan yang kedua, jelas. Boleh ulas semula? Boleh. Jelas soalan. Selain daripada merujuk kepada syarat-syarat tafsir sufi isyari yang telah kita bincangkan tadi, bolehkah kita sebagai orang awam ataupun pengamal tarikat yang belum mencapai tahap kefahaman ahli tafsir sufi mengenal pasti bahawa apa yang disyaratkan adalah boleh diterima melalui biodata ahli tafsir sufi tersebut? Jadi maksud saya, selain daripada syarat-syarat ketiga-tiga syarat-syarat yang telah dibincangkan tadi, bolehkah kita tambahkan untuk memasukkan biodata ahli tafsir tersebut? Dan yang kedua, sedikit terkeluar daripada perbincangan pada hari ini, jadi saya nak minta pandangan Profesor Madia. Pada pendapat Profesor, adakah undang-undang yang sedia ada boleh menangani golongan batiniah secara total? Sebab tidak lama dahulu ada seorang pengasas yang dilepaskan atas sebab dia mengatakan bahawa itu adalah apa yang dia faham mengenai akidah Islam. Tetapi pada masa dahulu yang telah berlaku di Baghdad, di mana Al-Halaj telah dihukum bunuh kerana mengeluarkan pernyataan bahawa dia adalah Al-Haq. Jadi nak minta pandangan Profesor Madia, dan adakah perlu undang-undang yang sedia ada dipinda untuk memerangi golongan yang tersebut? Sekian. Ada soalan lagi tadi? Soalan lagi boleh? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki Haji Rahmat. Saya daripada Tarekat Ahmadiyah Indonesia. Soalan saya mudah saja. Apakah pandangan Profesor terhadap golongan tafsir sufi isyari dan juga golongan tafsir batiniah dari aspek keimanan? Itu saja. Semula. Apakah pandangan Profesor terhadap golongan tafsir sufi isyari dan tafsir batiniah dari aspek keimanan? Itu ya. Baik. Baik, terima kasih. Soalan yang pertama berkaitan dengan tengok kepada biodata ahli tafsir tersebut. Kalau ikut yang disebut oleh Imam Syatibi tadi, beliau pada awalnya menyatakan tafsir isyari ini bercanggah dengan ada beberapa perkara, contoh-contoh yang saya bawa tadi kan. Contoh tadi isu apa tadi, tapi Imam Syatibi kata asalnya tadi tanya tentang usul fiqh tadi. Imam Syatibi itu pun memang orang bidang dalam ilmu usul fiqh. Kitab Muwafaqat tu pun menjadi rujukan kan dalam bidang usul fiqh, dan disebut dibincang pun dalam kitab Muwafaqat juga perkara ni, tentang isu ni. Jadi
Jadi ada beberapa contoh yang dibawa oleh Imam Syatibi yang mengulas berkenaan dengan tafsiran yang dibuat oleh Syekh At-Tustari tadi, yang asalnya dia awalnya tolak, dia tolak. Tapi kemudian lepas dia tolak itu sebenarnya kalau dipahami tafsir isyari itu dalam konteks istilah dalam bidang tafsir, maka dia tolak. Tapi dia ta'alik belakang kemudian tu dia kata ahli-ahli tafsir isyari ini dikenali dari sudut ilmu dia, orang yang faham agama, dan mereka tak kata itu tafsir tapi isyari. Maka apa yang dia tolak tadi telah selesailah, tak timbullah dia tolak, mana diterima semula. Jadi salah satu cara untuk kita nak tengok itu tafsir isyari yang sebenarnya ataupun tidak, tengok kepada biodata juga. Tengok orang yang menafsirkan itu. Tengok orang yang menafsirkan itu. Kalau orang yang menafsirkan itu, kita tahu dan mengikut pengalaman kita dengan dia, orang yang dekat dengan Allah, tak buat perkara maksiat, banyak amalannya dan sebagainya. Dan apa yang dibawa adalah, mana kita tengok biodata tadi, tengok kepada latar belakang dia, tengok kepada syakhsiah dia, tengok kepada amalan dia dan sebagainya. Itu biodata lah kita katakan. Jadi tengok kepada situ, tengok kepada kandungan. Kalau dia tafsir, dia buat tafsir isyari juga, tak berlawanan dengan syarak, maka boleh diterima. Boleh diterima. Kita cumanya, kalau orang tu kita ingatkan dia ni wali Allah, tiba-tiba bukan wali Allah sebagai contoh, tak ada isu pun kalau kita terima juga, sebab kandungannya masih betul. Cuma tak boleh disebut sebagai tafsir isyari yang sebetulnya lah, walaupun dia guna perkataan tafsir isyari. Macam contoh An-Naisaburi, tafsir An-Naisaburi Gharaibul Quran tadi. Secara Naisaburi ni kita tak kenal secara peribadi macam mana dia sebenarnya, tapi dia tafsir dia tergolong dalam tafsir isyari. Tafsir dia ada tafsir isyari sebab dia dalam tafsir dia tu dia sebut ada satu perkataan yang menggambarkan apa yang dia bincang selepas ini adalah tafsir isyari. Dia ada satu perkataan istilah yang digunakan, saya lupa. Kalau Imam Ibn Ajibah dia guna perkataan asyartu ataupun saya lupa ada perkataan, mana kita bila jumpa perkataan tu kita fahamlah ini dah masuk dalam perbahasan isyari dah, bukan makna zahir dah, dia dah masuk perbahasan kepada makna batin. Bila Imam Ibn Ajibah dia mula menggunakan perkataan tersebut dalam tafsir dia. Jadi kita tak kenal An-Naisaburi ni kan, tapi dia kata dia tafsir isyari. Jadi kalau kita boleh kenal ada riwayat hidup dia, dia ni seorang yang memang dikenali sebagai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, memang itu suatu yang terbaik lah. Tapi kalau tak kenal, lepas tu dia kata ini tafsir isyari, kemudian tengok tafsir isyari tak bercanggah dengan syarak, dakwaan dia tafsir isyari itu kita serah kepada Allah lah, tapi yang penting apa yang dia tafsirkan secara isyari itu kita boleh terima, tak ada masalah, asalkan kandungan itu tidak bercanggah dengan syarak, tak ada masalah. Itu dia punya neraca. Cuma kita nak pastikan betul-betul isyari yang orang yang mengeluar tu betul-betul datang daripada hati, bukan daripada akal dia. Dia orang ni memang dia keluarkan batin tu hasil pengalaman perjalanan kerohanian dia, bukan dia guna akal. Dia dapat tu daripada pengalaman kerohanian. Itu kalau nak betul-betul nak dakik sehingga nak teliti begitu memang tak mudah lah. Tapi kalau kita boleh dapat, lagi ya sangatlah. Kalau macam contohnya Al-Qushairi kan, Al-Qushairi, Al-Imam Qushairi, memang dikenali seorang yang wali-wali Allah. Dah jelas dah, tak ada masalah lah. Kalau dia kata itu tafsir isyari, kalau benda biodata dia tak jelas, tak apa, kita boleh terima je kerana kandungannya masih tak bercanggah dengan syariat. Dia tak bercanggah dengan syarak. Yang kedua tentang undang-undang boleh menangani batiniah atau
Yang ini ni saya minta maaf sebab saya tak mengkaji ataupun tidak walaupun duduk di saya diberitahu Negeri Sembilan ni dia ada enactment kan, ada enactment berkait dengan tarikat dan sebagainya lah. Kat Terengganu tak ada enactment ni, saya orang Terengganu. Jadi di Negeri Sembilan ni ada enactment. Jadi dari sudut sejauh mana undang-undang itu dia punya peruntukan, tindakan yang boleh diambil apa semua tu saya tidak pasti. Jadi saya tak mampu nak jawab soalan ni lah, sejauh mana undang-undang boleh menangani golongan bataniah. Saya tak boleh nak jawab sebab saya tak tahu tentang undang-undang tersebut. Saya nak, kalau nak jawab, saya kena tengok dulu undang-undang tersebut, apa hukuman dia, pelaksanaan dia sejauh mana dan sebagainya, itu baru saya boleh jawab lah. Dia dalam kaedah kita nak jawab ni, dia kena dia sebut al-hukmu ala syai' fad'un an tasawwurihi. Kita nak jatuhkan satu-satu hukum, kita kena dapatkan gambaran dulu. Dia cabang daripada gambaran yang jelas. Kita ada gambaran yang jelas, faham tu, baru kita boleh jatuh hukum, baru kita boleh jawab. Kalau kita tak jelas benda tu, itu tak boleh kita jawab. Itu kaedah yang diguna pakai oleh pada ulama kita. Yang ketiga, tafsir isyari ini ataupun tafsir bataniyah secara dari aspek keimanan. Bataniyah memang jelas. Imam Ghazali kata bukan dari Islam, bukan dari kalangan orang Islam. Bataniyah. Dalam kitab je Fadha'ih al-Bataniyah, sebab mereka tadilah isu dua Tuhan, tak percaya kepada kiamat, tak percaya adanya syurga neraka, tolak taklifan, memang dah jelas. Bukan dari kalangan orang Islam. Bila kalangan Islam, bukan orang yang beriman lah. Ditolak keislaman mereka. Adapun tafsir Sufi Syari, mereka adalah orang-orang yang sebagaimana disebut oleh Imam Syatibi tadi, orang yang diyakini ilmu mereka, diyakini agama mereka, maka dari sudut keimanan mereka adalah tidak dapat dipertikaikan lagi lah dari sudut keimanan mereka itu. Wallah ta'ala alam. Jadi saya rasa masa pun dah 41 minit, kita akan beralih kepada majlis penutup. Saya mohon kemaafan kalau sekiranya ada kekurangan dan ada perkara yang tidak jelas, boleh berhubung dengan saya selepas inilah untuk kalau kita nak bincang lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.